Argentina versus Paraguay dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL sudah tuntas. Lionel Messi dan kawan-kawan menang tipis 1-0. Bermain di Estadio Monumental Antonio Vespucci Liberti, Buenos Aires, Argentina, anak asuh Lionel Scaloni langsung mendapatkan gol cepat ke gawang Paraguay. Rodrigo, centro cerrado de Paul, segundo palo, busca Arata, Mendy por detrás de todo, ¡gol! Nicolas Otamendi menjadi pahlawan kemenangan bagi AL Celeste lewat gol tunggalnya di menit ketiga. Atas hasil ini, Argentina memimpin puncak klasemen sementara dengan 9 poin. 3 minutos, primera parte arriba. Siempre arriba Argentina, Otamendi lo hizo 1-0. Esta no es la histórica selección de Paraguay que gana de arriba, que cubre bien. Berawal dari skema sepak pojok, Otamendi menjebol gawang Paraguay lewat sepakan di tiang dekat. Argentina pun langsung unggul 1-0 atas Paraguay. Tengo una fe toro. Ahí va por arriba, viene el córner pasado, llegó Otamendi. ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 gritalo conmigo, Argentina. ¡Gol! Paraguay cukup sulit keluar dari tekanan. Meski begitu, Argentina juga kesulitan menambah gol walaupun memegang kendali bola. Lautaro para Julián. Y Julián que de primera mete para Enzo, qué pelota fenomenal para Lautaro Martínez que luego choca con el arquero Carlos Coronel. Kemenangan Argentina atas Paraguay di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL makin komplit dengan keberadaan Lionel Messi. Ini menjadi kemenangan ketiga bagi Argentina setelah sebelumnya mengalahkan Ekuador dan Bolivia. Di sepanjang babak pertama, tidak ada gol lagi sehingga Argentina memimpin skor 1-0 sampai turun minum. Molina, Molina atrás para Enzo, que sea de Nico González. Y la pelota al lado del palo izquierdo, el remate de Nicolás González. Status Lionel Messi pada laga Argentina versus Paraguay ini memang bukan menjadi pemain inti. Messi baru dimasukkan pelatih Lionel Scaloni pada menit ke-53. Ia masuk menggantikan penyerang Manchester City, Julian Alvarez. Ada momen yang cukup menarik pada saat Lionel Messi akan memasuki lapangan. Pemain Argentina tahu pemain berjuluk La Pulga itu akan masuk lapangan. Leo Messi, toda la vuelta, vamos. Kapten Argentina saat itu, Nicolas Otamendi pun menghampiri sisi lapangan dekat keberadaan Messi. Ia bermaksud memberikan ban kapten timnas yang dikenakannya sejak awal laga. Akan tetapi, Messi sepertinya tahu maksud dari pemain senior AL Celeste tersebut. La Pulga pun memberikan isyarat dengan jarinya kepada Otamendi yang seakan menandakan dirinya enggan mengambil alih ban kapten tersebut. Namun tindakan Messi itu sia-sia. Otamendi terus mendekat ke pinggir lapangan dan langsung menghampiri Messi ketika pemain Inter Miami itu memasuki lapangan. Messi hanya bisa tersenyum melihat gelagat yang ditunjukkan Otamendi. Ia akhirnya menerima suksesi ban kapten tersebut dan melingkarkannya ke bagian lengan kirinya. Setelah itu, skuad Argentina melanjutkan pertandingan seperti biasa. Lionel Messi mencoba berkreasi dari lini tengah untuk membantu timnya mencetak gol tambahan. Namun, masuknya Messi tak memberikan gol lagi bagi AL Celeste. Mereka tetap cuma menang 1-0 atas Paraguay. Satu-satunya gol Argentina pada laga ini dibuat oleh Otamendi pada menit ketiga. Rodrigo, centro cerrado de Paul, segundo palo, busca Otamendi por detrás de todo, ¡gol! ¡Gol!
Kemenangan atas Paraguay juga menjaga rekor bertanding Argentina. Tercatat sejak 27 November 2022 lalu, Argentina sama sekali belum pernah kalah saat bertanding menghadapi timnas manapun. Argentina, Otamendi, Otamendi 3 minutos primera parte arriba. Siempre arriba Argentina, Otamendi lo hizo 1-0. Esta no es la histórica selección de Paraguay. Mereka selalu bisa menang meski terkadang membutuhkan babak perpanjangan waktu. Kekalahan terakhir yang dirasakan Argentina datang saat turnamen Piala Dunia 2022 masih digelar. Bien, tuvo muchas situaciones de gol que tranquilamente primer tiempo podríamos haber ido con un resultado más amplio. Kini Argentina baru memanen kesuksesan dan kekompakan tim mereka sendiri. Mereka menjadi sangat sulit untuk dikalahkan. Hal itu makin mentereng dengan status juara dunia yang mereka sandang. With the total domination that has that dream of lifting that title inching closer to reality in Lionel Messi. Dalam pertandingan tersebut, Argentina melakukan 4 kali tendangan ke arah gawang dan Paraguay 1 kali tendangan mengarah ke gawang. Kemudian 15 syuting Argentina melenceng dari gawang dan Paraguay 4 kali tendangan melenceng. Argentina mendominasi penguasaan bola mencapai 75%, sedangkan Paraguay 25%. Informasi yang menarik banget buat disimak dari dunia sepak bola cuma buat kamu. Siap.